Halo semua, kembali lagi di channel gue. Ada lama kita gak upload guys, udah 2 minggu lebih ada atau 3 minggu guys, gue lupa. Pokoknya intinya gue ada upload lagi ya guys. Dan ya ini berarti bukan gue aktif lagi, tapi ini gue lagi ada waktu kosong aja untuk nge-record untuk kalian, karena gue juga kangen juga nge-record. Guys, bentar lagi gue UTS kampus guys, tuh tugas bejibun numpuk udah kayak pokoknya itulah. Pokoknya abis ini kita ini ya, kita hari ini main satu ronde build battle aja. Kalau bisa gue main promote, tapi gue nggak tahu tuh rame atau enggak. Dan ya kita langsung lanjut ke game ya, karena gue nggak mau lama-lama juga. Ini guys, the build ya, bukan promote. Nih gue ngelekat. Waduh, jalan sendiri. Oke, ini promote. Oke, oh ada 8 orang. Oke, good. Sekarang nih Hypixel tuh ada ini ya, ada timernya ya. Berarti walaupun orang nggak join banyak, tapi dia mulai dalam 2 menit, which is lumayan lama. Oke, jadi di sini gue langsung cut aja waktu udah mulai dengan ronde pertamanya. Oke. Oke guys, sebelum mulai dengan ini ya, kalian udah nonton video gue bareng si Marvel ya, kita buat video-video bareng buat tentang video motivasi gitu. Kalian cek dah videonya. Kalau kalian udah, kasih tahu aja di komen. Kalau belum, coba nonton dah. Terus ya kan boleh kritik saran lah di situ ya. Ya dan gitulah. Dan ya sambil kita nunggu rondenya, apa kabar deh kalian? Gitu, sekolah aman-aman. Baik-baik, sehat semua, sehat. Otak masih sehat. IQ belum turun kan? Ya bagus lah kalau belum turun. Naik terus, jangan turun ya. Jadi orang gila ntar. Dan ya, apalagi ya. Berarti gue perasaan nanti bentar lagi kan gue UTS. Kalau misalkan gue ada libur, gue mungkin upload lebih sering lagi. Kalau misalkan lagi gak ada tugas, cuman ya untuk selama kuliah ini gue nggak janji aktif banget ya. Kecuali gue bener-bener lagi kosong kayak gini. Dan ya, oke guys, kita mulai dengan ronde build battlenya ya. Ini ada apa ini? Ada circus. Kita mungkin kalau circus kita buat bandit di atas bola. Cuman nih orang kok maunya fantasi gitu. Dungeon gitu jadinya. Why dungeon? Kita buatnya apa ya? Kita ya pakai inilah ya. Pakai field tool. Kita pakai pro tool gitu. Macam-macam world edit wannabe. Ini susah banget by the way guys. Apa namanya? Pakai Pro Tool ginian ya, aduh beda banget itu sama World Edit tuh jauh gitu. Susah. Aduh, mouse gua mati lagi guys. Aduh, suwe. Inilah akibat dimana gua apa namanya? Kekurangan duit ya, nggak bisa beli mouse baru, kabelnya rusak guys. Cut tool. Pam. Mantap. Oke, di sini kita buat dungeon ya. Kita buat dungeon tata. Oke, di sini nih rada lama nih soalnya begitu. Karena gua harus hancur-hancurin ginian. Dungeon. Ini kita masih ada 9 menit, jadi ya rada kalem aja. Tapi jangan terlalu kalem juga, ntar gak selesai gitu. Ini kita buat atasnya begini. Atasnya apa namanya, ini ya bawahnya. Terus ini kita tutup gini. Set. Terus ini kita hancurin ini lagi. Hancurin. Tangan gua pegel. Wih. Mantap. Oke, buat begini, buat begini, buat begitu. Oke, jadi ini abisnya kita buat atapnya juga, jangan lupa. Ini kita buat atasnya rada flat. Kita select ini, selectnya sampai sini aja mungkin. Habis itu kita, oh god. Kasih stone. Oke, begitu. Terus
sekarang kita buat ininya, apa namanya, buat apa sih namanya, kok gue lupa. Ini loh, apa ya atapnya lah, intinya lah ya. Pokoknya atasan sini. Ingat, jangan terlalu detail-detail banget karena nanti nggak selesai. Kalau nggak selesai itu nggak lucu gitu. Tapi ini moga-moga gue menang lah ya guys. Harusnya bisa lah ya. Terus apa lagi nih? Kita abis ini kita buat dua pilar di kanan kiri. Terus kita buat kayak pintu ke dungeonnya gitu. Jadi kayak macam peta-peta Minecraft gitu. Aduh. Ya oke lah, segini lah ya. Ini gue hancur dikit. Jadi gak terlalu apa namanya, gak terlalu kaku gitu. Ini berarti gue harus tebelin juga ya. Gue baru ingat, masa cave kok ini apa namanya sempit. apa tipis gitu. Nah ini kan gini kan lebih oke lah ya. Lebih oke walaupun rada jelek. Bukan rada jelek sih, jelek banget sih. Kalau untuk build kreatif gak ada waktu, jelek banget. Waduh, udah 6 menit aja guys. Oke, kita harus cepet. Oke, nah. Ini kita tinggalin begini aja kali ya. Udah, sabar, begini. Ya udah, begitu aja lah ya, bodo amat lah. Terus kita di sini taruh kayak pilar. Maksudnya bukan pilar bangunan ya, ini pilar batu-batuan gini, macam gini ya. Oh ya, ini kita belum selesai juga nih. Aduh, kok bisa lupa. Sudah tua guys, gua ada lupa. Halo, Oke, ini kita buat rada tebel dikit pilar batunya karena jelek banget kalau. Oke, ini selesai. Terus kita buat bagian sini. Kalau sini baru kita harus buat bagian atasnya juga ya. Jadi kayak atas-atasnya nanti gua taruh grass, paling ya grass simple lah. Terus taruh pohon-pohon gitu. Yang biasa-biasa aja gitu yang atasnya, cuman bawahnya kita bikin keren gitu. Mungkin gua taruh sekarang kali ya. Takut kelupaan gitu. Oke, terus sini kita ambil grass, kita fill tool. Aduh, mantap jiwa lagnya guys. Let's go. Oke, jadi di sini gua mau bolongin sini juga ya. Jadi aduh, nge-lag. Ayah. Susah gitu. Oke, jadi sini gua nggak mau terlalu kaku bagian sini. Jadi sini juga rada hancur-hancur dikit. Di sini kita taruh grass gitu-gitu. Dan tinggal 4 menit lagi dan gua mungkin nggak keburu ini ya. Susah, sumpah susah. Udah lama nggak nge-build, lama nih, kaku build-nya. Jelek banget. Oke, itu begitu. Oke, ini ngapain gue isi dalamnya? Gue itu padahal nggak penting. Kita hancurin ini. Taruh sini. Oke, alright guys, alright. Kita bentar lagi selesai. Cuman kita nanti habis itu harus taruh ini guys, harus taruh apa namanya, pintu gitu di sana. Sama taruh detail-detail dikit di sini. Oke. Pala skeleton mana? Oke, pala skeleton. Kita terus taruh in the side. Oke, di sini kita taruh lagi. In the side-nya gini ya. Kita taruh button juga bagus untuk detail-detail yang begini, kecil-kecil gini. Terus kita taruh
apa namanya, bar. Nah, terus kita taruh kayak besi-besi gitu di sini, terus besi-besi di sini biar kelihatan serem, terus taruh daun-daun, macam-macam daun gitu. Sabar ya guys, ini naik gua bikin fancy biar kelihatan asik, gua jadi fast lagi gitu. Atau lah bodo amat lah guys. 2 menit lagi, ini dungeonnya gak selesai-selesai ini lama-lama. Terus kita taruh wall, jangan lupa taruh wall. Oke, gua buat pintunya dulu dah. Prismarine mana? Jangan prismarine dah. Kayu aja, kayu. 1 menit lagi guys. Oke, jadi ini pintu ke dunia bawah gitu ya. Oke, ini jadi kita taruh begini. Terus belakangnya kita pakai oak wood. Kita taruh lever di sini. Gue bingung guys. Oke, going. Oke, gue tau. Oke, kita buatnya begini. 1 menit lagi. Stone brick. Oke, ini nih. 3 detik lagi guys. Macam-macam apa ini? Jadi ini kok terang banget ya? Kayak nggak ada ininya. Apa namanya? Nggak ada shadownya. Atau lah. Alah. Nggak selesai. Terus ini ada apa? Oh, ada daun terbang. Terus ada pilar. Ada lampu gitu di sini. Terus ini orang ketabrak tembok ini orangnya. Kasihan ini, ketabrak tembok. Apa ini? Ini baru gua mau pesen gitu. Kok mau pesen sih? mau vote tapi kok malah gagal gitu. Terus ini kok malah kasur gitu. Ini bukan dungeon bro. Alah ini gitu. Ini gue kasih oke lah ya. Aduh. Oke, next. Wah, very nice. Ini kita kasih good. Gua kebiasaan tuh guys, gua sering lupa tuh buat kayak gini guys. Jadi kayak buatnya tuh cuman dikit doang, kayak sebagian sini doang. Jadi nggak perlu semua plot ini. Jadi sebenarnya ya bisa sih nah buat bagus kayak gini. Cuman ini bisa bikin lebih bagus ya, sama ini juga sama. Ini terlalu polos kalau yang ini. Tapi ini gua kasih pop lah. 10 menit kayak gini tuh enggak banget ya menurut gua. Susah gitu. Kayak maksudnya rada gimana gitu. Polos gitu lah pokoknya. Terus ngomongin polos, ini apalagi guys? Ini paling estetik, komposisi paling hebat, paling keren semua. Kita bikin super pop ya, legendary pop lah ya, boleh lah kali ya. Kalau ada gua tulis ini legendary pop gitu ya. Oke, terus di sini gua enggak ngerti nama para cage, terus ada laba-laba. Benar-benar enggak paham gitu gua. Terus next di sini ada apa ini? Ini bukan dungeon, bro. Ini macam penjara ini.
Nih gue kasih super pup lah. 10 menit buat kayak gini tuh, aduh, sakit mata gue. Tuh, namanya ada M disgusted. Nah itulah, tau lah apa namanya, gue lagi mabok gitu ya, mabok micin. Terus ini, aduh, dungeonnya tuh rapih banget gitu ya, kayak, aduh parah gitu ya. Bukan parah maksudnya, rapi gitu, kayak macam hotel gitu ya, bukan dungeon ini. Kasur ada 3 gitu. Oh, terus ini apa? Oh, ada kayak itu, terus senarnya bagus sih, konsepnya good, cuman ya gitu guys, terlalu polos. Cuman gua kasih oke lah ya, maksudnya konsepnya yang penting dungeon, terus juga rada kreatif gitu, tower. Oke, terus di sini kita ada tulisan-tulisan Mandarin, which is gue nggak tahu. Saya tidak tahu nih ngomong apa ini. Ini kita kasih super pup lah. Oh ini Japanese. Oh gue kira Mandarin atau Mandarin. Gue lupa, nggak tahu nih. Bener-bener dah. Oh Taiwanis lagi, gue. Masuk guys, masuk. Mantap jiwa. Oh ya, lu pada mau apa lu? Mau pegang-pegang gua lu? Enggak bisa kau. Nih dungeonnya tuh sangat luar biasa, guys. Ini dungeon mematikan, oke? Okay? Jadi ini kita udah enggak. Hah, 10 menit habis gara-gara ya. B13 blue. Alay gitu ya, pakai nomor angka-angka gitu. Nah, ini punya kita nih, guys. Legendary dong. Please lah, tolonglah. Legendary dong, please lah. Kita kasih teyek gitu ya. Oh juara, gue juara 2, nice gila. Ada berapa bulan gue nggak ngebuild ya itu, aduh gila. Main build battle lagi tuh rasanya aneh gitu kaku, tapi juara 2 oke lah ya, oke guys. Jadi itu aja untuk video untuk hari ini, semoga kalian enjoy dengan videonya, dan kalau kalian enjoy dengan videonya jangan lupa like, komen kalau misalkan kalian suka atau enggak. Kalau misalkan nggak suka ya sudah, nggak usah apa namanya, nggak usah bacot gitu di komen, tinggal apa video nonton video yang lain gitu. Oke, jadi jangan lupa subscribe juga ke video ini, ke channel ini. Dan ya, itu aja dari video untuk hari ini. Dan peace out everyone. Bye-bye.